Sementara itu di Jakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah titik penyekatan PPKM level 4. Petugas masih menemukan banyaknya pengendara yang tidak dilengkapi STRP. Antrean panjang kendaraan terlihat di titik penyekatan Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin pagi. Petugas gabungan memeriksa satu persatu kelengkapan surat tanda registrasi pekerja atau STRP para pengendara yang hendak masuk ke Jakarta. Pada perpanjangan PPKM level 4 ini, pemerintah masih tetap membatasi pekerja sektor esensial dan kritikal yang akan memasuki ibu kota. Pas perpanjangan ini belum nggak dapat WFH. WFH juga, cuma karena ini ada kerja yang harus dikerjakan di kantor, kita mesti masukkan. Oh, gantian ya. Petugas masih menemukan banyaknya pengendara yang tidak memiliki kelengkapan STRP. Masih banyak, Pak, yang belum dilengkapi STRP? Ya, masih banyak. Alasannya diantaranya tidak bisa masuk web, tidak tahu, dan sebagainya. Sementara itu, pemeriksaan di titik penyekatan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, juga menimbulkan antrian, namun tidak sepanjang di perbatasan Bekasi dan Jakarta. Petugas juga memeriksa STRP dari para pengendara. Penyekatan di Jalan Basuki Rahmat berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam nanti. Penyekatan dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.